Assalamualaikum, apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Okay, jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestay dan saya Fatona. Okay, hari ni saya nak bawa korang jalan-jalan untuk Kitchen Garden Tour Februari. Okay, jom. Okay, tu tempat area semai. Saya tak buat, tak kemaskan yang sepatutnya lagi lah. Saya cuma letak-letak je baru. Buat korang yang baru jumpa channel saya ni, korang boleh tengok saya punya video-video yang lepas tentang saya punya update anak semai plus kebun dapur. Sebab benda ni sangat baru lagi, saya tak ada buat update tour lagi dengan diorang. Kira sebab dia dah combine dengan kitchen garden, so tersekali lah kiranya kan. Okey, kat sini ada asparagus. Kalau korang ingat 2 hari tu saya ada letak ayam kat sini. So asparagus ni just fine je. Diorang boleh naik balik. Okey, ayam dah cakar, dah berak apa semua. So saya letak daun kering ni. Sebab sekarang dah musim panas. So kita nak kena cover lah tanah ni kan, daripada dia terus kering. Sebab area saya ni memang tanah dia sangat sedih lah. Dia kurang-kurang benda yang macam ni, kurang bahan-bahan semula jadi untuk diorang generate balik tanah tu. Jadi saya kena tambah lah, ambil daripada tempat lain. So asparagus diorang naik semula, tapi tak apa nak cantik sangat ni sebab diorang kurus-kurus. Okay, ni serai saya gemuk. Serai sini area halia, deretan batas halia. Diorang ni sedih sangat sebab kena serangga. Sebab saya tak ada bagi racun serangga ke apa ke, tak ada sembuh. Kan. Lepas tu tepi ni pun ada halia. Dan sebelah tu adalah kunyit. Diorang belum tumbuh lagi. Okay. Kat sini ada air mata pengantin. Diorang baru nak start gemuk semula ni. Sebab sebelum ni saya, masa saya proses buat anak semai punya area ni, saya cantas diorang. Sebab saya punya net, jaring net hitam tu dekat sini kan. Kalau korang tengok saya punya kitchen garden tua sebelum ni, korang boleh perasan lah perbezaan tu. Okay, ini sacar inci. Diorang dah start berbuah, dah start mengering dah buah dia. Tengok ni, tetap mengering. Anda boleh ambil lah kalau macam ni ni. Okay, cantik buah dia macam star. Okay, dah kering dah. Nanti kita fikirkan macam mana nak proses makan dia punya kacang dia kat dalam ni. Sebab kulit dia agak keras. Okay, sini kosong. Saya nak buat something kat sini nanti. Mungkin untuk pokok sayur daun kot. Sebab sebelum ni kat sini ada kacang hijau. Okay, kat sini saya punya garlic dengan bawang kecil. Bawang kecil saya just fine. Nak kata gemuk tu tak tahulah. Biasalah, biasa je. Saya punya garlic ni tak tahulah. Macam ada harapan, macam tak ada harapan kan. Sebab dia, yelah, kita baru nak try belajar tanam kan. Sebab saya geram tengok orang lain tanam. Jadi saya nak cuba tanam. Tapi ini adalah eksperimen kedua saya dengan garlic untuk batch kedua. Sebelum ni saya buat sekali dah, tapi tak berjaya. Lepas tu saya buat lagi teknik yang baru. Tapi ni pun untuk kali kedua sebab saya dah pindahkan diorang ni. Sebelum ni kat tempat lain, sekarang kat tempat lain. Kalau korang tengok update garlic saya video yang terbaru, korang boleh perasan lah saya pindahkan diorang. Okay. Okay, kat tepi ni ada sorghum. Sini kosong sebabnya saya tanam sorghum juga kat sini sebenarnya. Mati. Kekeringan. Sini ada sorghum. Ini sorghum merah. Yang tu sorghum putih yang yang terkulai ni. Ini sorghum putih. Dia warna putih. Okay. Sorghum. Cukup manis.
Tak tahulah dengan diorang ni, saya macam nak alih je. Sebab ni diorang ni kan, saya tak minat nak makan. Tapi diorang ni bagus tau untuk dia, nutrien diorang tinggi. Tapi saya tak minat nak makan. Tapi saya itulah rasanya nak kecikkan ke macam mana ke, nak limitkan dia punya jumlah pokok ke kan. Sebabnya diorang ni saya dah bagi baja dah apa semua, tapi tak cantik naik, tengok rosak pucuk. Jadi tak sempat saya nak ambil pucuk dia. Pucuk dah rosak dulu dah. Sini pun ada sorghum. Ni sorghum putih tapi dia tak naik cantik. Yelah, mungkin sebab tak cukup air kot. Sekarang musim, tempat saya ni memang panas tau. Panas gila. Ha, sini kosong. Sini hari tu bekas gali. Sekarang saya dah pindah terong mini saya. Terong mini. Okey. Kat sini pun terong mini. Lepas tu sini saya punya keladi, pandan, kesum, pegaga. Okey. Ni diorang ni agak special sikit. Diorang ni berbeza tau sebab saya buat kolam untuk diorang ni. Sebab diorang ni kan perlukan air banyak. Sini ada kacang botol. Ha, melimpah dah kacang botol ni sampai saya tak sempat nak. Tahu-tahu dah tua. Tahu-tahu dah tua dah ada orang. Tapi puaslah makan. Hari-hari ada. Okey, dekat bawah ni sebenarnya ada ubi keling. Saya dah harvest. Tapi diorang kecil-kecil sangat. Tapi saya ada tinggalkan sikit lah untuk tanam semula kan. Ha, ni pokok dia. Sini pun ada ni. Belum naik balik lagi. Sini ada keledek orange sebenarnya. Tapi dia punya isi dia tak cantik. Jadi saya cabut je pokok dan saya pindan je. Okay, ni yang kosong ni sebenarnya saya dah tanam keledek semula. Saya tanam dia orang punya ubi itulah. Saya tanam kat sini sebab saya risau saya. Sebab dia pun punya daun, batang dia yang saya harvest sebelum ni. Kalau korang tengok dalam video saya yang terbaru, keledek, oh keledek, saya dah kompos semua. Saya dah bagi ayam separuh, saya dah kompos separuh. Jadi tak ada yang tinggal. Tinggal ubi dia tu je. Jadi saya takut saya kepupusan diorang punya variety tu. Saya tanam semula kat sini lah. So biar diorang, saya tutup ni sebab diorang, yelah diorang dalam keadaan ubi kan. Jadi diorang lambat sikit lah nak keluar. Okay, dan lepas, sekarang pula musim panas. So saya cover lah. Sebab sementara diorang nak tumbuh tu kan. Ni ada kucai. Pada asalnya itu ada apa tu, terong mini. Pada asalnya terong, anak-anak terong mini tu sebenarnya daripada sini. Sebab terong mini saya yang sebelum ni saya tanam sebiji tu. Buah dia yang dah matang tu kan, saya tanam sebiji. Jadi dia orang tumbuh banyak. Jadi saya pindahkanlah kat sana sikit. Lepas tu saya ada letak dalam polybag, saya bagi ke orang apa semualah. Jadi sebab saya tak habis nak makan kan. Jadi saya yang nak buang. Saya yang nak kompos. Jadi saya buatlah apa yang patut kan. Ni kucai dah gemuk semula. Sini pun kucai. Pokok kantan. Sini pun kucai. Baru nak naik semula. Ini bawang kecil tau. Dia berbunga dan nak menghasilkan benih lah. Saya tengah menanti dia ni kok dapat benih kan. Pokok kantan ni saya sebenarnya hati saya dah 50-50 tau untuk dia stay kat sini. Sebab saya rasa saya nak cabut dia orang, tapi saya agak berat hati juga nak cabut sebab dia orang ni akar dia tu mampu pulihkan tanah. Jadi dengan keadaan tanah dekat tempat saya ni, dia ni sangat diperlukan lah. Kan, untuk baiki semula kondisi tanah saya. Tapi tu lah, tapi masih ragu-ragu lagi nak buat, nak cabut ke macam mana ke tak tahulah. Mungkin saya akan stay dia tapi saya biarkan dia just macam ni. Limitkan dia punya daun kan. Ha. Sebab dia kalau tak dia tak tinggi tau. Dia melebar.
Dia tak macam kalau kita nampak dekat dekat liar punya tu. Ha, dia tak macam tu. Sebab ni dia duduk tempat yang panas dan dia luas. Ha. Dia akan jadi pendek dan melebar. Okay, ni yang terbaru sekali. Yang saya baru je siapkan. Jagung, saya baru pindahkan jagung. Sebelum ni adalah ni tempat keledek dan tempat kangkung. Sekarang di tempat jagung lah. Alhamdulillah cukup. Ni benih daripada yang saya tanam sebelum ni. Yang saya pernah tanam jagung sebelum ni, ni lah dia. Walaupun jagung ni dia agak, kalau kita tanam lagi, dia orang punya genetik tu menurun tau. Dia orang punya prestasi. Saya tak tahu lagi macam mana sebab saya nak gunakan apa yang saya ada dulu sebab benih saya banyak. Jadi itulah saya tanam juga diorang. Sebab kalau tak diorang tak jadi cantik pun diorang akan jadi bahan untuk saya kompos. Okay, kalau korang perasan saya punya kebun dapur ni suasananya agak berbeza lah sebab jiran sebelah saya yang sebelum ni dia ada pokok sawit. Dia orang baru je tebang semalam. Jadi area ni jadi sangat terang. Okay. Jadi matahari tu buat masa sekarang dengan hingga ke hujung tahun tu suasana dia agak panas lah kan. Jadi saya nak buat perubahan besar lah sikit untuk saya kebun dapur saya untuk akan datang. Kat depan yang sepah ni ada pokok kecumbung, nenas, marigold. Ini pokok indigo vera tapi tak apa nak cantik dah. Dah macam nak mati. Lepas tu kat sini ada kunyit daun. Tu pokok lima purut. Pokok lima kasturi. Lima kasturi saya baru nak gemuk semula. Okay, tu je untuk area kebun dapur ni. Kebun dapur saya ni oleh sebab diorang ni duduk tempat panas dan sekarang makin panas, untuk menghadapi musim panas ni lah kan. So saya dah, kalau korang perasan, saya dah letak banyak daun. Saya dah sungkup. Saya dah banyak, tak ada kuranglah dah tempat yang terbuka. Cuma kat tempat jagung tu tadi, saya tak siap lagi nak cari cakar daun, angkut daun untuk tutup tanah kawasan tu lah. Kan, sebabnya first saya punya tanah ni memang dong kurang kompos. Dan saya tak cukup bahan untuk buat kompos. Kalau jadi kompos pun, kan buat kompos ni makan masa yang agak lama. So antara alternatif lain yang memudahkan saya untuk elak daripada rumput naik, untuk elak daripada tanah tu semakin kering, dan untuk restore balik lembapan, restore balik nutrien yang sepatutnya tanah yang sesuai untuk menanam tu ada kan. Jadi saya nak kena siapkan untuk itulah, cakar daun, angkut daun kan. Kenapa saya pilih daun kering? Sebab daun kering ni salah satu baja terbaik untuk akar dan untuk baik pulih tanah. Memanglah orang boleh macam letak benda lain, tapi bagi saya dengan kondisi saya yang terhad dari segi masa, bajet dan kekuatan, kudrat, saya rasa langkah saya ni yang terbaik lah dah. Sebab first, daun kering tu free. Kedua, area saya banyak. Daun kering tu banyak. Saya banyak ada banyak daun pokok besar lah. Jadi ketiganya, saya mampu untuk buat. Saya mampu untuk usahakan cakar dan angkut kan. Benda tu tak ringan. Benda tu tak berat dan saya boleh handle sendirilah kan. Kalau saya nak beli cover, tutup cover macam wig mat tu,
tak sesuai lah untuk kebun dapur yang saya, matlamat yang saya nak capai tu. Sebab kebun dapur saya guna tanah tu untuk menanam. Ha, jadi saya, kalau saya tak gunakan diorang, maksudnya kalau, jadi macam bagi saya tak efektif lah kan untuk saya punya target untuk kebun dapur. Okay, untuk akan datang punya, saya akan update dengan korang semula untuk video akan datang juga, okay? tu je setakat ni update kebun dapur dengan korang. Terima kasih yang luangkan masa dengan saya. Terima kasih yang like, terima kasih yang subscribe, terima kasih yang komen. Okay, saya doakan anda semua sentiasa dipermudahkan segala urusan, okay? Sentiasa dilindungi. Saya tinggalkan korang dengan saya punya aktiviti saya tanam jagung baru ni, okey? Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye.